Allah lakukan apa yang dia suka. Fa'ulu lima yurid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada satu potong ayat pendek yang menerangkan tentang Allah. Ya? Tentang Allah. Apa yang tersebut sifat Allah kerana menurut Mufti Abu Lain dari seorang Pakistan atau India Muslim yang England yang bercakap Inggeris, saya selalu ikuti video dia. Dia menyatakan bahawa sifat Allah itu mula wujud tahun dekat 200 tahun selepas wafatnya Rasulullah SAW. Jadi saya nak cuba balik kepada yang asal, balik kepada ayat Allah. Bagaimana Allah mendeskripsi tentang dirinya. Bagaimana Allah cerita tentang dirinya. Ya? Bila kita membaca ayat suci Al-Quran, kita kata, kita tentu sekali nak rapat dengan Allah. Kita tentu sekali nak tahu Allah itu sebenarnya siapa, apa, bagaimana, suka apa. Jadi, bila apek dulu daripada Bible, tidak menerima satu deskripsi yang benar. Dikatakan Tuhan itu sekian tempat, Tuhan itu ada anak dan sebagainya. Jadi, hubungan kita dengan Allah tidak tepatlah kerana definisi Allah itu tak tepat. Contoh kita nak kasih seseorang, tapi kita tak kenal orang tu. Kita kata tak kenal maka tak cinta. Kita tak tahu dia tu siapa. Atau kita hanya hubungnya melalui surat saja. Tak pernah tengok muka. Tapi ada orang jatuh cinta. Jadi itu bahayalah kerana silap-silap tengok muka orang lain, jantina orang lain dan sebagainya. Jadi kita tentu sekali nak kenal Allah begitu intim sekali. Dan Allah banyak ayat dalam Al-Quran mencerita tentang dirinya. Mereka tanya aku tentang aku, jawablah kepada mereka, aku dekat. Aku lebih dekat daripada urat leher mereka. Uish. Mereka tanya tentang Allah seolah jauh tapi rupanya dia dekat. Macam mana tu dekat? Boleh rasa tak? Guru Sufi saya kata, awak rasa apa, nampak apa, terfikir apa, itu bukan dia. Ibnu Arabi kata, kita nak sebut tidak ada sekutu dan dia, itu ayat pun sudah sekutu kerana kita guna ayat itu untuk menerangkan tentang dia. Tapi itu guru-guru yang kata, bagaimana anda kata itu sebabnya kita kena baca Al-Quran sendiri. Tadabbur Al-Quran sendiri. Kerana Allah bisa bercakap kepada kita. Allah bisa hubungi kita. Kerana dia sebut demikian. Dia berhubung dengan manusia. Bukan saja para anbiya. Kepada hamba-hambanya. Diberikan hidayat. Allah yadi man tasya. Hidayatlah apa masuk Islam. Saya memeluk Islam. Betul ke saya masuk Islam? Saya tak tahu. Tapi kalau menurut ayat, Allah memberi hidayat kepada siapa yang dia kendaki. Allah yadi man tasya. Dia berikan hidayat. Dia menyesatkan siapa yang dia kendaki. Dia menghijab khatam Allah ala qulubihi malasamihi malabsarihim. Dia boleh hijab tutup hati kita. Ya? Kalau kita kufur. Jadi, dan dia menurunkan hujan, dia mendatangkan rezeki. Dia kata sperma yang terpancut di celah kangkang kaki ayah kamu, siapa yang jadikan ayah kamu ke kami. Ini dalam Quran. Ya? Jadi, deskripsi atau pentakrif Allah menyebut kaedah Allah menceritakan tentang dirinya tentu sekali kita mau baca tanpa pengantara. Kita mau dengar tanpa suara orang lain. Bukan guru sufi saya, bukan pendeta-pendeta sekeliling yang mendakwa. Yang Buya Syakur sendiri kata, dia sendiri pun tak pernah jumpa Nabi. Jadi dia tak boleh katakan sesuatu itu sahih ke tidak. Kalau kamu pegang satu pendapat, jangan dipaksa orang lain. Dan orang lain jangan paksa pada kamu. Contoh dia merokok. Dia kata dia tak paksa orang merokok. Dan orang jangan paksa dia jangan merokok. Kerana dia kata tidak sahih. Sesuatu itu melainkan daripada
Allah. Hanya Allah saja bisa menghukum. Jadi ayat yang saya kupas ini fa'lu lima yurid. Allah melakukan ikut suka dia. Kerana ada tiga mendeskripsikan apa ni berkenaan itu. Pertama izni. Allah membuatkan sesuatu ikut izinnya membawa syafaat. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi izni. Pertama itu izni, izin dia. Ya. Dan dan juga surah Al-Baqarah 102 mengenai harut marut dikatakan sekali lagi di sana tidak ada siapa boleh bawa celaka ke syafaat kan, melainkan izin dia. Bila soal orang kata nak belajar ilmu itu nak ceraikan suami isteri. Orang kata bila kita ini nak belajar sihir dari Nabi Sulaiman, Allah istiakan la, tidak. Sulaiman tu nabi. Ya, yang kamu nak belajar ni semua kafir. Bawa celaka, tidak ada kebaikan kepada dirimu pun, membawa binasa kepada dirimu. Bermakna sihir itu tak ada. Kalau kita baca elok-elok ayat tu tanpa pengaruh oleh orang tua atau pendeta. Tapi mereka kata mereka belajar dari harut marut. Untuk belajar untuk macam mana pisahkan suami dan isteri, harut marut bagi amaran. Ya. Tidak ada syafaat melainkan daripada Allah. Ya. Melainkan izin Allah. Orang lain tak boleh buat. Minta izin Allah ni bukan jampi terus dapat izin. Allah ni bukan topekong. Macam ayah kamu, kata ayah kamu izinkan kamu main handphone ke tidak. Bukan orang kata minta izin Allah pop terus ambil handphone. Tak boleh jampi ayah tu. Kalau ayah tu sedar lah, dia tengah tidur, kata pinjam ayah pop ambil handphone kan. Jadi nah harut marut pula kata kami sentiasa bagi amaran, apa-apa kita ajar pun ia adalah cubaan. Jadi kalau kita baca ayat tu dengan siuman, itu yang saya dapat konklusi, tak ada sihir. Walaupun saya pernah berdepan dua kes mereka mendakwa mereka disihir. Saya baca ayat, hilang sihir tersebut. Tapi saya masih pegang, walaupun saya tak tahu ayat 102 masa tu. Kalau saya seorang pelajar sains, seorang Cina, masuk Islam, dan rumah tak ada tokong, kita pun tak pakai salib, walaupun kita Kristian. Saya belajar banyak sangat sains dan psikologi. Saya tahu ia adalah halusinasi. Ia adalah ilusi. Nah, jadi saya mendalami falsafah sehingga pada tahap quantum level, orang kata quantum fizik lah, bahawa kita ni tiada. Tapi kita ni ada kan. Kita hidup dalam alam yang ada kesukaan. Hari-hari kita suka sesuatu. Cuba cerita satu hari yang kamu tak ada suka sesuatu. Pagi-pagi bangun sudah terfikir, aku suka ini. Aku suka makan ini. Aku nak makan ni apa ni. Tose. Nanti kawan nak mari kita minum kopi. Ada kesukaan. Dan Allah sebut, fa'lu lima yurid. Dia lakukan apa dia suka. Tapi irada dia, ini antara tiga sifat. Qadar, irada dengan ilm. Yang dibincang dalam tahafu-tahafu antara Ibn Rushd, Ibn Sina, Imam Ghazali. Tadi saya sebut tiga sifat Allah. Tapi saya kata sifat ini, perkataan itu datang kemudian. Tiga perkara saya lebih suka sekarang sebut. Bila saya tahu sesuatu ilmu yang baru, saya rasa dia lebih tepat saya kegunakannya. Sekarang saya tak akan sebut sifat Allah. Melainkan saya kredit atau kualifikasikan dia bahawa dia ada tiga perkara mengenai Allah. Atau tiga ayat mengenai Allah. Tiga tanda yang Allah sebut dalam Al-Quran. Izin, masya, kehendak dia, dan yurid, kesukaan dia. Jadi, Allah, man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Izin dia itu selalu dikaitkan dengan syafa'at. Jadi, saya akan sebut bi'iznillah bila saya nak buat sesuatu yang ada kebaikan. Boleh tuan tolong saya? Bi'iznillah. Bukan insyaAllah. Bila insyaAllah. Man zalla yafu'u indahu ya'lamu ma baina aydihi wa ma khawfam la tubi syai' ilmihi illa bimasha. Ilmihi illa bimasha. Ilmu. Ini syafaat juga tapi dia ilmu. Mengetahui sesuatu. Jadi semua cabang-cabang ilmu ini menerangkan apa ni kita mengajar orang. Boleh tak kita belajar? InsyaAllah. Tapi insyaAllah kena selepas menyatakan ya atau tidak lah. Lagi satu tu, irada. Irada ni mana
Orang bukan kata kendak, kerana kendak tadi dah, Masya. Jadi, irada ni, as he pleases dalam bahasa Inggeris. Maksudnya ikut kesukaan, bukan suka-suka. Allah kata dia tak lakukan sesuatu untuk hiburan. Jadi, kita kena suka-suka yang bukan hiburan. Suka yang, macam mana? Itulah kena tahu bahasa juga. Tapi lebih kurang kita dapat terjemahkan. Kan kamu ada faham, dia ada beza. Jadi, kita sebut itu ikut kesukaannya. Bermakna, kita sebenarnya tidak ada pilihan. Kita hamba Allah sebenarnya. Awak suka sesuatu, Allah yang pilih bagi kamu. Awak tidak ada pilihan. Allah yang suka, bukan awak. Kalau orang yang suka sesuatu, awak tak ada pilihan, awak hanya memohon. Awak hamba sahaya. Sahaya tu, saya tu datang daripada perkataan sahaya, iaitu hamba. Orang Kelantan bilang hamba. Sahaya tu hamba lah. Sama maknanya. Cuma kita pendekkan jadi saya. Aku tu, betul lah kan. Jadi, mana pilihan kita? Cuba kita renung. Bolehkah kita pilih? Saya macam pagi ni kan, subuh-subuh kan tiba-tiba tergerak hati nak buat live. Maksudnya saya pun tak ada pilihan lah. Allah gerakkan kan? Allah gerakkan semua ni kan? Dia kata, aku tergerak oleh Allah ni. Aku tergerak hati oleh Allah ni nak buat ini. Allah yang gerak. Gerak awak sendiri nak. Tapi kalau kita analisa ayat-ayat Allah tadi, Allah sebut, bukan kamu yang baling batu, bukan kamu yang membunuh kami. Ayah Nabi Ibrahim, kaum-kaum ayah Nabi Ibrahim AS yang buat patung, patung berhala, Allah istiarkan dalam surah tu. Boleh baca, kami yang jadikan mereka, kami jadikan kamu dan juga perbuatan kamu. Allah tengah buat berhala tu, Allah yang buat. Okay, macam mana ni? Allah lakukan segalanya. Dia Rabbul Alamin. Dia Allah kulli syai'in qadir. Atas setiap sesuatu berkuasa. Dia yang buat. Dia yang cipta. Ya, itu sudah jelas. Tapi dia timbul masalah bagi kita yang macam mana nak jalani hidup dalam alam ini. Jadi guru sufi saya pun kata, anda berada dalam hakikat, jalan kamu adalah syariah. Syariah ialah jalan, tebing, hudud. Jadi, selagi kamu tak langgar tebing, kamu dalam hakikat. Contoh kamu jumpa seorang perempuan, cantiknya, hati kamu pun terpisung daripada hakikat. Daripada Allah kan, balik ikut syariah. Syariah cakap apa? Apa pergi lama dia lah. Lama saja aluk. Aluk. Jom kahwin. Macam tu. Ada orang buat macam tu. Dia hanya pergi kenalan hanya satu kali. Lepas tu kali kedua dia pun hantar mesej. Saya mau atau call. Saya mau nikah sama kamu. Dia ada senarai 10-20 orang. Pertama reject. Kedua reject. Ketiga tu terima. Sampai 10. Dia laku ikut syariah lah. Dia dapat manfaat lah. Kerana dia tak ada dating-dating buat maksiat semua. Jatuh cinta, lagu-lagu semua dinyanyikan. Lepas habis masa, lepas fail exam, salahkan cinta. Itu orang buat. Macam-macam drama. Ya, Syekh Sufi saya tak suka drama. Kalau depan dia, kau berkhayal lepak dia bagi sini. Awak berkhayal apa ni? Jadi, ini ada bahaya ni. Kita balik pada apa Allah suka, kita tak ada kesukaan. Tapi kita rasa macam suka. Jadi, bila kita renung. Oh, sebenarnya suka apa ni? Saya suka kopi. Suka kopi ni kerana sel-sel kita ni mau inflamasi. Dia mau anti-inflamasi. Kopi tu anti-inflamasi. Jadi, kita bau kopi tu pun, kenapa sedap? Kerana sel-sel dalam badan ni telah ditentukan oleh DNA. DNA ditentukan Allah. Kecil lagi dalam sperma. Sperma tu besar sampai ini sekarang. Lepas tu dia mati. Cuma disusun kawat luka sikit, dia akan sembuh sendiri. Potong rambut, dia akan tumbuh balik. Ini dah putih. Bukan saya yang buat. Ini, bukan saya yang buat. Ini, bukan saya yang buat. Jadi, dia terlaku ikut satu kod DNA. Tahu tak DNA? Taulah kan, pandemik ni asyik sebut DNA, mRNA semua tu kan. Bakar sinun kan. Apa tak boleh sebut lah. Bakar sinun tu nanti kena ban lagi. Dah berapa kali kena ban. Ini pun notifikasi mereka turun-turunkan. Mereka kamu share.
Mereka turun-turunkan. Jadi bila saya live dulu beratus-ratus, beribu. Diturunkan habis, di blok. Orang terlalu famous ini, mengatasinya. Dia suruh masuk-masuk kedai. Tak sekali awak beli seluruh kedai, dia tak bagi. Masuk-masuk kasino, mari judi-judi. Sekali awak punya wang boleh kalahkan kasino, dia tak bagi. Dia harau kamu keluar atau dia bagi awak satu bilik khas. Apalah dia bagi yang kau amoy ke, apakah meja kasino private ke semua ke. Lepas tu dia suruh you belah. You ni con man dia anggap. Pandai main judi. Nah, bapak saya cuba macam tu, tak pernah menang. Judi, saham. Siapa kaya? Tapi kita ada kendak. Aku mau kaya. Siapa yang tak nak kaya? Saya tanya. Saya tengok, saya tunjuk semalam kereta ada hari tu Peugeot, dua hari lepas. Semalam kawan pula tunjuk. Awak nak kereta ni, Mercedes 19,000. Lepas tu tengah malam, saya main kereta telefon. Mari cepat. Biar murah-murah. 16,000. Kawan saya. Di Gombak, Taman Bosan. Syarizan. Rizal. 16,000. Nanti apa pergi tawar-tawar mana? Tawar 14,000 angkat. Di sini. Cari penyakit lah tu. Kamu ada keperluan ke? Keperluan, Allah kata dia yang cukupkan bagi kamu. Tapi kita tak dengar. Kita tak baca ayat. Hasbunallah ni'ma wakil. Cukuplah Allah bagi kamu. Sehingga Nabi ya. Kalau sahabat-sahabat meninggalkan dia, Allah beritahu Nabi tau. Ya. Jika kamu berpaling, jika mereka berpaling, fakul, katakanlah hasbi Allah ni'mal wakil. Fa'in tawallau fakul hasbi Allah. Hasbi Allah. Hasbunallah. Cukuplah Allah bagi aku. Wa may yatawakkal hasbu Allah. Ya. Wa may yattaqillah ya jalla. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Ya. Tawakal ini dia dengan hasbu, dengan cukup Allah bagi kamu. Jadi kehendak kamu ni serahlah kepada Allah. Serahlah kehendakmu dalam pangkuan Allah yang cukup bagi kamu. Macam mana cukup? Tak cukup bang, sebenarnya cukup. Berapa rumah kamu nak duduk? Berapa sarapan kamu nak makan? Makan tosil, lepas tu nak makan roti, telur. Tak biasa orang makan begitu. Ya? Lepas makan itu nasi biryani, kamu nak bagi makan lagi itu apa tu? Urat geting tu. Nasi padang. Minang. Lepas tu, nak makan pula sushi. Berapa kali kamu boleh makan? Tak boleh. Cukuplah. Berapa kereta kamu boleh naik dalam satu kali? Kamu parking sampai 2-3 ni depan rumah ni. Berapa kereta kita boleh pakai? Kereta lebih ramai daripada orang. Lebih banyak daripada orang. Banyak belanja. Berapa banyak wang kamu nak? Saya tengok yang besar-besar ni, ahli politik ni, bukan 1,000-2,000 macam kita. Kita kadang pun tak ada. Tinggal skopik orang kata. Tapi dia berjuta-juta. Tak puas hati. Tapi kalau kita fikir balik, cukup dah duit tu. Lebih dah cukup lah. Dia simpan sana riba buat apa? Dosa. Zalim. Hak orang. So macam mana nak selesai? Tanamkan diri kita ayat-ayat Allah. Fa'lul lima yurid. Itu boleh zikir. Allah fa'lul lima yurid. Allah fa'lul lima yurid. Hasbunallah ni'ma wakil. Hasbunallah. Itu bukan meratib. Ini mengingatkan diri. Jangan kamu meratib. Ngapik meratib balik. Tak. Kita sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang tu eh. Itu tarikat saya lah. La ilah, cik. Sedap lah. Melayang eh. Bukan tu berkhayal, cik. Saya akan tepuk. Bukan berkhayal. Kita mesti dengan siuman, sober, waras. Sedar. Itu sebab solat kita tak boleh tutup mata habis. Kena pandang. Kalau benda lalu, tutup pandangan. Jadi, Allah lakukan apa dia suka. Kita tidak ada kesukaan. Kalau kita serah semua kesukaan kita kerana dia yang suka dan dia yang memilih, dia yang Tuhan punya segalanya, lahul mulk. Semua kesusahan, kesenangan kita di tangan dia, dia akan bagi kesenangan di hati. Bukan kesenangan di body, tapi kesenangan di hati. Tenang. Ketenangan dalam hati itu mengalahkan segala kekayaan di dunia. Ketenangan dalam jiwa
mengalahkan semua yang kamu ada. Saya sanggup kalau saya dapat ketenangan dalam jiwa saya, tuan puan adik kakak dengan molek-molek. Apek royak so saja. Sekali saja. Jika Allah datangkan ketenangan dalam hati hamba, hamba sanggup tinggalkan dunia. Ay, ada syarat pula. Kenapa tak mau tinggalkan sekarang? Itu bahasalah. Jika Allah, tak boleh sebut jika pula, okey. Apabila datangkan ketenangan hati saya, ia lebih mengalahkan kopi. Kalahkan kopi. Saya ada kopi, tapi awak fikir-fikir. Tapi tak boleh siksa diri kita. Ha, itu dalam amalan tarikat kita, guru syafi'i saya. Bila dia tengok kita paksa puasa saja, dia kata puasa lebih baik daripada puasa Nabi Daud. Hari ni awak kena buka. Tak mahu aku nak puasa, aku nak zuhud kepada Allah. Itu pun nafsu juga. Ikut nafsu. Nafsu kan? Nafsu ni tak boleh terpisah dari diri kita. Hawa, nafsu. Syaitan, kamu. Itu menurut Dr. Hani Achan, iblis ni bukan jauh. Hawa bukan perempuan. Jauza itu teman. Bukan isteri. Teman dari dulu lagi ada. Malaikat, iblis. So, iblis, malaikat adalah. Ya? Jadi macam mana iblis berfungsi? Berbisik lah. Macam mana dia bisik? Bukan macam signal 5G, bukan. Dia bisik. Eh, apek? Lu hampak. Segak lah, apek. Kita alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Bila kita kaitkan balik dengan Allah, selamat. Tuh. Tuh dapat cucu. Alhamdulillah. Akong ah. Akong menang 4 ekor. Alhamdulillah. Itu kaitkan dengan Allah kan? Kaitkan juga. Tapi langgar syariat. Allah sebut jangan judi. Jangan itu saham pun main judi. Macam mana kata judi? Dia main nombor. Dia main nombor-nombor-nombor-nombor. Tilik nasi ayam boleh menang. Dia pun tak tahu dia boleh menang. Tidak boleh. Dia bukan berniaga barang. Tak nyata. Itu Bank Islam. Dan itu Dow Jones Islamic Index. Dia kata Islamic Index. Bintu apa ni? Tertingkap patuh syariah. Bank-bank semua ada. Islamic window. Kotak dia Islamic window. Semua menipu kita. Dia cuma ambil riba window. Dia tepek Islam. Apa Islam tu? Ada akad. Mana akad ni? Bismillahirrahmanirrahim. Namanya akad. Selawat. Bismillah. Lepas tu. Apa? Murabaha. Apa murabaha? Lagi satu. Mudah rebah. Apa mudah rebah ni? Yalah awak mudah lah rebah. Awak ambil loan. Apa saya beli rumah 100 ribu. Dia jadi 200 ribu. Oh, itu harga ke depan. Terang-terang haram ikut kitab muwatta. Haram. Haram-haram. Riba. Atas angin. Bukan berniaga. Ya, aku berniaga depan. Masa depan mana kamu ada. Oh, tapi dia tak ikhlas. Mereka tak ikhlas, tuan-tuan. Kenapa tak ikhlas kepada Allah? Kenapa sedikit uang kamu nak menjual syurga dengan neraka? Okay, macam apa ini selamat? Tapi ada surat janji dengan Allah kan? Nabi pun tak ada. Nabi pun tak terjamin masuk syurga. Menurut Nabi. Menurut ayat Quran. Aku pun tak tahu nasib aku esok. Tertolak banyak hadis ni. Jadi ayat tu tak selalu dengar. Pendeta selalu baca ayat sedemikian. Tapi apa yang akan baca? Kerana ialah ayat suci dari Allah SWT. Dia ada ayat kalamullah yang qadim. Tak ada siapa boleh menutup ayat Allah melainkan awak kufur. Awak sebut-sebut na'uzubillah. Ya, nah? Kalau orang ikhlas, ya, dia menangi. Oh, dengar apa cakap. Menangi, peluk. Syuruhnya. Tapi kerana apa ni, kita lakukan ini ikhlas, ya, ikhlas. Fisabilillah, fisabilillah. Ini tak payah kira. Fisabilillah, fisabilillah. Gaji macam mana, tuan? Alah, ini semua tuntut di akhirat. Saya pernah dengar tu. Saya tak mau sebut jemaah mana. Saya tak mau sebut pemimpin mana. Bila saya bukan tuntut gaji. Kita sukarela. Ya, sukarela. Orang lain dibayar gaji. Apa tak dibayar gaji. Jadi dia cakap, tak apalah tuntut di akhirat. Allah bayar.
Allah yang memberi rezeki. Jadi tak timbul masalah bagi apa. Dan timbul sampai sekarang tak pernah kelaparan. Sebenarnya bahkan banyak sangat itu kambing beli RM5 5-6 orang makan tak habis. Tak percaya main rumah saya. Main rumah saya, siapa nak Quran? Sepuluh riyal saja. Agak cetak. Sepuluh riyal. Kalau kekasih, aku hadiahkan. Lepas tu, kalau beli ni satu, pos percuma. Dengan ini sekali, pos percuma. RM10.139. Ini yang kecil, RM59. Pos percuma. Pos percuma, RM10.60. Jadi RM69. Kalau beli ni empat, ini beri percuma apa? Apa yang ambil? Bagi hadiah. Kalau beli ni dua, apa bagi hadiah dengan semua pos percuma sampai Sabah Sarawak. Apa mau kira untung? Ini Profesor Musa ada bagi sikit untung. Buat apa mau kira untung? Buat amal. Semua fees dia beri lah. Kerana Allah, Masya Allah. Allah bagi lagi tambah rezeki dari arah tak duga. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Lemah. Yo, itu wang banyak keluar. Ada orang bila tengok wang keluar dia sakit. Bukan wang keluar, dia kena bayar orang, bayar makan pun dia hati sakit. Ada tak? Ada. Dia hanya berlaku pada orang kaya saja. Karena apa pernah kaya, apa pernah miskin. Bila miskin, masyaallah makan. Ya semua. Kita buat air tebu. Dulu saya dan Kamako buat air tebu. Buat air tebu, bila air hujan, kita minum sendiri. Lebih ni kita bawa ke pejabat. Rakan panggil Cikgu Isak Surin. Allah ya hamba meninggal. Isak Surin, semua rakan-rakan. Minum. Cuma. Masya Allah, kita doakan saudara dapat apa ni, barakah, dapat rahmat dari Allah. Rezeki murah. Memang dia rezeki murah. Apa pun rezeki murah. Alhamdulillah. Semua kita rezeki murah. Kenapa? Allah penjamin rezeki. Cuma kita tak sedar. Bila kita sangat azan tapi kita solat bila tengok benang putih. Jadi kita tak sedar rezeki itu kerana jadi kita anggap kita punya. Ini orang punya. Tapi bila kita sedar rezeki kita tenang. Kita tak kejar. Kita usaha yang ambil apa yang sempat. Dan kita ikut syariah. Ni ambil hak orang ni, tak apa. Allah saksi. Jangan ambil hak orang. Jangan ambil hak orang. Allah saksi. Ni kontrak orang ni. Jangan pintas. Jangan undercut. Banyak orang buat begitu. Dia dapat duit sikit aja dia sanglang. Apa? Sailang kawan dia tu keluar. Banyak saya tengok mata saya sendiri. Dengan serban, dengan jubah, dengan tasbih pun ada, dengan kot. Tak kira profesor ke siapa. Saya dah tengok semua dah. Itu sebab bila saya jumpa kawan, bila dia cerita berjuta-juta, saya cakap, banyak buaya di sekeliling. Kita tak ada nampak. Sekarang sekejaplah dia mari. Bila orang jadi PM, jangan dekati. Imam Ghazali pun nasihati, orang yang warak, jangan dekat istana. Kalau masuk istana, semua grand-grand, lagi grand daripada rumah ni. Semua grand-grand. Grand continental. Semua hebat bila kita duduk sana dengan rasa semua hebat. Hati kita jadi macam mana? Kagum. Jadi kita kata syurga lebih hebat. Allah kata syurga lebih hebat. Lebih hebat ke? Pernah nampak ke? Tak ada nampak lah. Allah yang cerita. Bila Allah cerita Al-Quran, aku yakin. Bila Allah nampak sendiri, ainu yakin. Awak hanya dengar, ilmu yakin. Lepas kajilah. Tapi aku yakin, sadaqallahu lazim. Tapi sedihnya orang tak mau baca. Orang tak mau baca. Jadi saya bacakan sepotong ayat kecil saja. Fa'lul majuri. Allah yang lakukan apa dia suka. Allah lakukan apa dia suka. Jadi kalau kita alainkan jiwa kita dengan kesukaan Allah, maknanya menyerahlah. Kita tak tahu kesukaan Allah. Awak tahu ke kesukaan Allah? Sekali lagi, kesukaan Allah semua di sini. Kami tak pandang warna kulit kamu. Kami yang jadikan warna kulit kamu. Tapi takwa kamu. Inna akramakum inda Allah akhakum. Jadi kamu janganlah pergi cantik-cantik diri kau ni macam macam apa? Janganlah pergi ubah suai kau punya hidung ke mata ke rambut ke pergi dye hitam ke putih. Biar putih. Umar Syarif. Cik, macam Umar Syarif ni. Awek suka. Saya tahu awek yang beritahu saya. Suka uban. Aku pun heran masa aku muda lah. Tak suka pek kat masa muda kan. Tak, saya suka yang ada umban. Masa tu tak ada umban. Sekarang sudah ada umban. Contohlah. Jadi kita serahkan.
Kita suka pun janganlah suka sangat. Sedih pun jangan sedih sangat. Sentiasa paut balik kepada Allah. Cukuplah Allah bagi saya. Dia dah menyediakan segalanya. Semua hari ini dia sudah planning. Dia sudah planning. You ada planning. Tapi awak mesti sedar. Dia punya planning mengatasi kamu. Jadi awak sedar. Tak payah cerita ke orang. Saya tengok ada orang asyik cerita ke orang. Allah sudah planning ni. Allah sudah planning. tapi dia sendiri plan lah ya. Diam. Dalam diri kamu. Kerana Allah ni diam. Sukun. Kita baca ayat ni. Selepas baca. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman. Kena diam. Sukun. Alamal Quran. Diam. Pasal aku tak tahu ayat seterusnya. Yasin. Wal-Quranil Hakim. Innaka la minal mursalin. Ala siratin mustaqim. Ini diam terus lah pasal tak tahu ayat seterusnya. Mereka nak tengok. Itu yang tak hafal lah. Tak apa banyak ayat. Apa tak apa banyak. Amalan pun tak adalah sangat. Tak adalah sangat. Tapi suka kongsi. Suka cerita. Suka belajar. Bila dah belajar, suka beritahu orang. Sibuk aja beritahu orang. Tapi nasib baik ini channel bukan channel prima. Bukan apa. Channel apa tu. Perdana. Ini channel private. Jangan troll lah. Tak payah troll. Siapa nak tengok-tengok lah. Saya nak tengok sudah. Saya tengok setiap hari adalah 100, 200, 300 orang tengok. Lepas tu masuk YouTube pun sama. Telegram pun sama. Ada orang beritahu saya balik. Tenanglah bila dengar itu apa cerita. Alhamdulillah. Saya pun seronok. Dan saya nak teruskan. Selagi saya hidup, setiap hari, selagi ada line. 4G, 5G, 6G, tak kisahlah. Apa macam mana 5G ni? Tak ada apa. Kenapa apa tahu tak ada apa? Apa kaji lah, apa sains. Itu bumi lepeh, bukan lepeh round. Macam mana tahu round? Ada calculation ni, awak boleh buat sendiri. Masalah ni awak malas buat. Macam mana tu belon-belon? Itu, hari-hari belon Cina masuk ruang angkasa orang lain. Hari-hari kapal terbang pejuang, apa ni, F-16 ke apa, Singapura masuk ruang Johor Bahru. Tahu tak? Hari-hari ada alert. Tapi kita buat dek je lah. Pasal Singapura, awak balik batu kena Singapura. Hari-hari kat Palestine, kat Gaza, kat Danuk, kat Golok, orang cross, kat Golok cross, Myanmar, masuk dia cross sungai saja. Hari-hari orang suruh Vietnam, kat itu Laksan dengan China. Hari-hari China keluar masuk, jadi dia cakap pandemik-pandemik, apa? Saya tahu, saya pun round kat Sabah, Sarawak, Sabah masuk tu. Di sempadan masa tu saya di Vietnam, saya di Allah tunjukkanlah ya. Jadi orang kata perang dunia, perang dunia. Dari dulu lagi dunia berperang. Namakan satu waktu yang dunia tak berperang. Cuma mereka menamakan perang dunia pertama. Lepas tu menamakan ini perang dunia kedua. Ini pula perang dunia ketiga sudah bermula. Biarlah dia mula dan berakhir. Sebenarnya tak ada pun. Kamu selamat. Selamat juga ya. Tak ada mayat-mayat berkelimpangan. Tak ada juga ya. Awak pergi tutup dengan cawat lamping buat apa? Nafas kamu. Oksigen. Tahu tak oksigen? Allah dah lupa. Propaganda. Propaganda. Tapi jangan keterlaluan. Teori-teori konspirasi. Itu konspirasi. Teori. Teori konspirasi ialah teori. Hipotesis. Mesti dibuktikan di siasat. Jadi, lama-lama orang tak percaya kita lah. Dajjal. Satu mata. Imran Hussein, Sheikh Imran Hussein pun bidas orang yang percaya lah. Dajjal ni satu mata. Dia kata, stupid boy. Go back to your Darul Ulum, Imran Hussein. Otoritas dalam eskatologi akhir zaman. Macam mana? Saya pergi tanya ustaz lah. Confuse ustaz tu. Pasal dia pun ikut pakar-pakar ini. Okay. Imam Mahdi macam mana Imam Mahdi? Mana hadis Imam Mahdi datang? Damaskus, Suria, masa itu 60% Kristian Arami mempengaruhi kerajaan Umayyah. Semua tafsir datang masa itu. Kerana kerajaan Umayyah, Khalifah Islam. Umayyah, Muawiyah. Bukan Hasan. Diserahkan kepada Muawiyah. Lepas itu anak dia, Yazid. Adalah pembunuhan. Saya tak mau masuk campur.
Nanti Syiah pula peluk saya, engkau ahlul baik. Eh, jangan. Saya sayang semua keluarga Nabi. Saya sayang semua keluarga Nabi Adam. Macam tu habis. Ini kenyataan politik ni. Nak lepaskan diri. Ya? Jadi tuan-tuan. Adik-adik. Allah fa'alu lima yuri. Allah lakukan apa dia suka. Nabi berjaya ke tak berjaya? Itu sebab saya kata Nabi tak berjaya. Banyak Nabi tak berjaya. Saya percaya Allah sengaja. Atau tak kisah. Allah tak kisahlah apa jadi ke bumi ni. Allah dah cerita kepada aku. Tak kisah kamu taat ke tidak kepada saya. Wa makanan nasu ila ummatun wahidah. Dahulunya kamu semua satu kaum. Dahulunya kamu semua satu kaum. Lepas tu kamu engkar. Nothing lah tu Allah. Dia kata engkau mencampakkan diri. Engkau campakkan diri, engkau masuk neraka. Tapi sebenarnya Allah sebut dia humbang juga. Ada. Tapi kita kena baca balik ayat tu. Dia kata baca balik ayat-ayat Allah. Jangan main. Sekarang, apa tak ikut hadis kan? Memang tak ikut. Apa dengar, apa akur, apa tahu. Apa prihatin hadis-hadis sekian-sekian. Apa pun ikut Buya Syakur, dia kata dalam bab solat 5 kali itu, tak payah gaduh. Semua mazhab ada sebut, walaupun mereka ada jamak macam Syiah. Jadi, dia ada berita memang tidak ada solat dalam Al-Quran, cara solat, berapa waktunya semua, tapi kerana tak ditimbul, kita ikut saja kepada saya, tak keberatan saya solat. Solat ni satu yang mendatangkan, membantu ketenangan. Tapi saya tak suka sangat solat kat masjid-masjid yang orang cuk itu sajadah. Yang orang suruh kamu tutup. Yang orang kuncikan masjid itu. Yang orang halau kita, pandang kita. Ni ada sijil ke, ada tauliah ke, ada lampin muka ke, ada cawat ke, itu. Saya anggap bukan masjid. Wah, berat ni. Masjid dirah. Masjid yang diharamkan oleh Allah kepada Nabi untuk jejak kaki masuk. Itu sebab saya haramkan diri saya jejak kaki masuk Masjidil Haram. Sehingga Tauhud di sana, Zionis, agent Zionis di sana yang kawan dengan, tak maulah ini politik pula kan. Tapi itu jiwa saya. Kalau saya tengok, anda dizalimi, saya akan berpihak pada saudara. Tapi kalau anda menjadi penzalim, maaf, saya mufarakah. Saya akan berpisah, saya tak kisah siapa. Dalam hati saya jelas. Itu sebab, baik jangan kaya. Baik jangan ada kepentingan. Baik solo. Tak ada. Masa anak saya kecil pun, saya ditahan polis pun. Tak ada apa pada saya. Isteri saya bawa anak tu balik. Ada orang datang. Saya bilang Mohsin. Abang Yaham. Kata tak apa. Saya akan bawa beras semua. Tak sampai pun saya 2-3 jam keluar balik. Ya. Kerana saya tak buat salah. Ini Mac 13 Putrajaya. Puan Diana Razali akan dibicarakan atas tuduhan 505B. Pandai sebut pula. Tahapan atas tuduhan menyebar berita maklumat salah. Bila dia kata itu bakar sinun boleh membunuh orang, ada banyak kesan. Itu hak dia untuk bersuara. Tapi tak apa, undang-undang tangkap dia, dibicara. Apek akan pergi sana insyaAllah untuk memberi sokongan moral. Nak dengar apa hakim cakap, nak dengar apa lawyer cakap, nak dengar apa itu KKM cakap. Tapi dia akan tunda. Saya percaya dia akan tunda perbicaraan. Dia nak buang kes. Kenapa? Memalukan dia. Kerajaan. Kerajaan tak ada kes sebenarnya. Saya dah cakap, semua saman tak lekat. Lepas tu 30 hari bulan ada satu saman tidak on My Sejahtera. Tidak skim My Sejahtera. Seorang sahabat, dia ditawarkan, di offer RM300 tak payah bayar RM1,000. Dia tak mau. Mau lawan. Apa pun sokong dia. Kalau dia kena saman juga, nanti kita hulu-hulu lah. Sahabat ni. Kerana mereka menjadi medan pertempuran. Medan pertempuran belum habis tuan. Peperangan belum selesai. Ini perjuangan ini, bakas ini belum selesai. Kerana ada dusta. Ada zalim. Engkau tak mau tuntut ya. Ada kesan-kesan alif, ya, pa, ya. Ada Aifi. Ada ramai kenalan saya meninggal. Kamu tak nak tuntut. Kamu denial Allah. Ini semua serah kepada Allah. Tak apalah kalau kamu tak mau. Saya pun tak mau. Saya simple saja. Tapi Allah lakukan apa dia suka. Allah ada pilihan dia. Dia. So kita nak pilih apa? Dia. Apa yang dia pilih? Senanglah hidup orang ni.
Tenang je. Apa macam mana? Okey lah. Okey semua. Okey. Lebih dari okey, alhamdulillah. Tapi bersedia lah Allah akan uji. Allah pernah uji. Duduk sebelah kandang kambing di Afrika, Kamerun. Jalan dalam lumpur. Naik motor dalam hujan. Sesama. Baik balik. Saya kena hujan ya. Tak ada sesama sangat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada madu, ada madu. Ada madu pure punya. Ya. Terbalik ya. Pure honey. Ada madu asli. Siapa kata tak ada. Tak payah panjang pokok. Lepas tu garam, garam. Garam. Garam ni sunnah. Saya ada kulat lah. Basuh dengan garam. Sebenarnya. Ini kicap masin. Saya dah beritahu, ni kicap masin tak tulen lah. Tak tulen. Dia ada manis. Kita mau Cina punya mesti masin betul punya. Ini. Ini apa? Lada hitam. Lada hitam. Ini tengah masak ni, nasi kambing. Jom. Siapa nak makan nasi kambing, mari. Pusing 8. Senang je, jumpa Apek. Jangan WhatsApp. Apek tak jawabnya. Ada banyak orang WhatsApp, PM kat Apek, tak jawab kan? Tak sahih. Kita ni salafi tau. Salam kena depan. Awak kena carilah. Terjumpa orang bagi salam memang. Alhamdulillah orang bagi salam. Allah peluklah. Berkenalan lah. Tak roh. Kita bersaudara. Kita bersaudara. Malulah kita kalau kita jumpa orang kata, awak saudaraku macam Syekh Muhyiddin Kauli kan. Kadang awak wasabi. Apa tu wasabi? Wahabi yang salafi. Tidak. Saya lagi saudara mengucap kalimah syahadah. Saya saudara kamu. Allahuakbar. Syria orang Syria. Saya Cina Muslim. Okey, sekian saja. Terima kasih. Salam. Ini sekarang solat subuh. Kerana kita solat subuh ikut Quran. Kena tengok benang putih daripada benang hitam. Dan seorang sahabat pula siapkan benang putih, benang hitam. Menurut satu riwayat, Nabi ketawalah. Bukanlah. Benang putih. Quran takkan benang putih. Apa dia sediakan benang putih? Tapi tak apa. Tapi tak apa. Selagi kita mau belajar. Masalah ni kita, kadang-kadang ada orang beritahu Apek. Apek, jangan tafsir Apek. Ya, saya tahu saya bukan ulama. Saya tak dabur. Saya membaca. Saya berkongsi. Dan awak kena baca sendiri. Tapi kalau nak stop saya, kononnya tafsir, kenapa awak tak pergi mentafsir? Aku pun tak boleh tafsir. Kenapa awak tak membelajar tafsir? Saya hari-hari cuba belajar. Kenapa awak tak cuba tanya dengan Ustaz? Ustaz Mu'in, Gulam Al-Da'wah. Hari-hari dia mentafsir ayat. Dari Quran, zikir macam mana cara Quran ni memandang langit dan bumi. Saya duduk majlis dia, Gulam Al-Da'wah. Mana tu? Dekat Rawang. Boleh pergi atau follow online setiap hari ada. Saya dengar Ustaz Mu'in, dia mula 3.5 tahun dulu, hanya 10 orang saja kat rumah. Sekarang. Dia tak minta apa. Bagus, kan? Orang yang bagus, saya promote. Orang tak bagus pun, saya promote. KJ, kawan kita. Apa dia buat? Dia dizalimi tau KJ ni. Dia dibuang tanpa notis. Tak boleh. Kena bagi dia notis, suruh dia pergi mahkamah. Jawab semua projek-projek dia. Saya tak puas hati. Ini tak jauh ni. Ini Pusing 8 lah. Ini tak jauh. Ini apa SPRM lah. Saya lalu lah. Itu Azam Baki ada lagi sana lah. Haiya, bila ini Anwar mau buang dia? Dia suruh dia, bukan buang Nurul Izzah. Dia, jangan kata itu bukan nepotisme. Kalau saya lantik anak perempuan saya sebut ini anak perempuan saya. Kenapa saya lantik? Jangan kata, oh tak ada. Jangan. Jangan excuse lah. Ini lu punya taiko ya. Kenapa lu pakai dia? Yalah dia baik. Dia mafia lah. Cakaplah terus terang. Lepas orang kata, tak boleh. Jangan dia jadi zalim. Anak awak blocking sana. Boleh cakap. Tapi masalahnya kita terlalu baik hati tau, jaga hati orang. Tak boleh. Dan Islam kena wajib tulis. Bila ada perjanjian antara dua orang, wajib tulis. Allah sebut apa dalam Quran? Kalau awak tak boleh tulis, cari orang yang tulis. Lepas tu dah jumpa orang tulis kan? Main-main tulis. Awak boleh tulis? Boleh. Orang tulis ni, tak mau. Quran kata apa? Tak mau, neraka. Siapa yang tak mau menulis, Allah akan mudaratkan dia. Neraka. Saya tak tahu lah neraka ke dunia ke dua-dua sekali ya. Bila ada perjanjian dan dua orang, wajib tulis kerana Allah sebut. Tak payah tulis lah, shake hand sajalah, tengok apa jadi. Sapu ni hak kita. Saya apek kena.
Abik kena, abik tahu siapa dia, tapi abik maafkanlah. Anggap sebagai kehendak Allah. Kerana dia sendiri yang tak boleh tidur lah dia. Kerana dia tahu dia menzalimi abik. Dia dah ambil duit abik 7,000. Kereta tak bagi. Dia tarik balik. Saya tak tulis kerana saya percaya sahabat. Sama tarikat. Dia ambil. Dia ada alasan dia lah. Tak apalah. Di dunia yang kepada alasan kamu. Saya rasa dizalimi. Allah. Cuma malam dizalimi ni. Siapa dia? Tak apa. Dia kata anggap sewa. Tak apa. Padahal dah beli. Tak apa. Ya? Tak apa. Tak apa. Kalau kita fikirkan sakit hati. Itu tak baik. Itu syaitan bisik. Kacau lah. Syaitan nak kacau. Jadi kamu kata, alhamdulillah. Mungkin dia ada sebab. Mungkin Allah nak sedarkan aku. Bukan mungkin. Memang Allah nak sedarkan akulah. Aku ni kan yang sombong lah. Ada tak kesombongan? Ada. Ada tak ego? Ada. Hari-hari ego? Ada. Aku tak ada ego. Tak ada lah. Jangan campur orang ego. Nanti awak lagi ego. Campur orang. Tawaduk. Tenggulah kena orang Bangla. Ya. Sahabat kita. Sapu-sapu. Nah. Saya tegur. Saudara minum. Cuma tak mahu. Dia kerja kuat. Kita samakan diri kita dengan makhluk-makhluk yang manusia pandang hina. Tu ya. So sekian sajalah ni masuk waktu subuh. Sekian saja saya akan masukkan ini dalam YouTube. Lain sini tak berapa kuat. Itu mamak ada kuat nanti keluar kat mamak sana. Makan tose, bisa ada siapkan nasi kambing, ada dua sahabat nanti mari jamu mereka nasi kambing. Sahabat-sahabat yang pernah jamu saya, kalau tak jamu saya, memilih pula Allah, tak memilih Allah, buat apa dia suka. Fa'ulu lima yurid. Allah yadi mantasya. Beri hidayah kepada siapa dia suka. Aku akan dapat hidayah? Wallahu alam. Akan masuk syurga ke? Wallahu alam. Tapi Allah janji. Innal ladzina amanu wa aminu solehat. Siapa yang beriman, beramal soleh. Bapa aku Islam. Tak. Cuba cari bapa aku Islam masuk syurga. Tak ada. Aku keturunan Makilok. Tak ada. Cuba cari nama Makilok. Tak ada. Aku keturunan Nabi Adam. Cuba cari Ahlul Bait dalam. Tak ada. Tak ada. Dan jangan masuk syurga. Rahmat Allah. Jadi hamba yang Allah sayangi. Siapa hamba yang Allah sayangi? Inna awliya Allah la khawfun alaihim walakum yazanun. Sesungguhnya kekasih Allah ni tidak ada takut dan bimbang. Kamu takut dan bimbang tak? Hari tu? Pandemik? Mengelapa? Lari masuk hutan? Tak. Tenang. Jangan lari. Sabar. Jangan beli kereta Mercedes, kereta Peugeot. Kamu orang dah bagi motor, dah ada basikal, dah ada kaki, ada LRT, MRT. Ini syaitan masuk. Zikir, zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.